Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Bang Kulo. Yoyo. Turun dulu Bang Kulo. Weh. Bang Kulo kali ini membawa Ninja 250 FI ya teman-teman. Atau ini Ninja 250 yang 2 silinder, bukan 4 silinder teman-teman. Ini adalah penampilannya dalam modif teman-teman, Bu. Knalpotnya pakai Akrab Povic Mantul Jaya. Pengereman depan udah pakai apa nih? Brembo apa Nissin ini? Tulisannya Nissin sih teman-teman. Ini double kaliper ya. Mantul Jaya. Wow, ini udah full modif ya teman-teman. Ini pakai krum-kruman, pakai spionnya spion lempit. Tapi nggak apa-apa, harus pakai spion teman-teman karena motor itu harus pakai spion. Ini sennya ada, tapi ini plat nomornya kagak ada, bestie. Biji mana? Ini udah full modif ya teman-teman, semuanya pakai chrome. Ini spakbor belakang juga udah dipretelin nih, buset dah emang. Kelakuan ini. Wow, Mantul Jaya tuh Ninja teman-teman. Ninja 250 cc yang FI ya teman-teman. Atau ini Ninja 250 yang 2 silinder, bukan yang 4 silinder teman-teman. Penampilannya seperti ini garang sih teman-teman. Ini cucok miong nih. Ini udah pakai apa namanya, body protector juga ya teman-teman. Ini udah full modif, ini udah cetar membahana bahaya nol ini. Tapi ya kalau FI ya gini, stangnya masih jepit kayak gini teman-teman. Tapi kalau dari tampak depan sih udah garang nih mah. Ini di cepernya terlalu pendek, jadinya terlalu gini gitu ya teman-teman. Dan stangnya terlalu naik gitu. Nah, dari belakang kelihatan teman-teman, stangnya terlalu naik gitu. Oke teman-teman, Bang Kulo langsung tunggangi saja ini motor. Suaranya ya khasnya itu ya, kameranya pakai kamera dong, helm pakai kamera dong, jangan pakai helm biasa dong. Pas, Bang Kulo ini kasih tahu sulit banget sih. Bang Kulo juga lupa-lupa aja sih teman-teman, nggak ganti. Nah, gini kan Mantul Jaya Mendio nih. Wah, Ninjanya FI 250, helmnya AGP Pista Mantul. Kita lanjut ke bengkel terdekat, bengkelnya Sultan teman-teman di sini. Kita mau check in, apakah motor ini bisa dibenerin lagi teman-teman? Wow. Tapi Bang Kulo ini belinya udah full modif ya teman-teman. Ini tampangnya garang sih teman-teman. Ini udah kinyis-kinyis, konyos-konyos teman-teman. Udah mantul sebenarnya sih. Tapi namanya Bang Kulo ya kurang lah. Udah dimodif. Kalau misalkan Bang Kulo belum modif sendiri mah kurang. Woi, enak banget teman-teman buat standing. Tes sedikit lagi ya, tipis-tipis ya teman-teman. Enak banget teman-teman. Ini bisa standing sampai ke tempat nih teman-teman. Enak parah teman-teman buat standing, swear demi apapun. Enak, jadi enteng gitu motornya tuh. Karena ya bannya juga bagus sih teman-teman. Tuh. Bisa buat ngepot-ngepot, kan mantul kan. Wes, Bang Kulo belum pernah punya moge yang bisa kayak gini teman-teman. Baru ini nih. Ninja 250 ini teman-teman. Ini imbang banget teman-teman. Ayo 1 2 3, ayo 1 2, woi mantul, woi ngepot kanan ngepot kiri yo. Enak teman-teman, enteng banget ini motor, swear demi apapun. Kalian harus coba teman-teman, Ninja 250 FI. Wow, awas. Oke, standing lagi yo. Pokoknya hari-harinya Bang Kulo ini harus standing teman-teman. Was. Nah, standing lagi teman-teman. Awas. Kalau bisa belok sambil standing ya Bang Kulo. Oke. Wow. Enak teman-teman buat standingan nih, mantap. Ini kita belok sambil standing ya teman-teman. Waduh, agak ripuh sih teman-teman. Oke. Wih. Standing terus dong, bestie. Enak parah teman-teman. Gak bisa, terlalu mata teman-teman. Oke.
Oke. Yuk. Yuk awas di sini. Eh. Astagfirullah. Hampir aja keserepet kan. Sabar, Bos. Sabar, sabar. Nih standing lagi nih. Oke, standingin lagi, teman-teman. Mantul. Jangan ditiru di rumah ya, teman-teman. Kecuali kalau kalian profesional bisa standing-standing terus. Waduh, waduh. Eh, salah-salah. Bangkul harus turun ke bawah. Oke. Wow. Tapi jambak sih teman-teman, asli ini. Bentar. Sekarang Bangkul enggak mau standing, sekarang mau jambak-jambakan, teman-teman. Oke, enak banget teman-teman digasnya. Wih, gokil, enak teman-teman, mantul. Oke, 160. Awas, awas, kita udah nyampe bengkelnya Sultan, teman-teman. Mantul, op. Asli ini enak parah, teman-teman. Demi apapun ini. Ntar kita coba masukin ke bengkel, siapa tahu bisa dimodif lagi, teman-teman. Ini adalah Ninja 250 FI ya, teman-teman. Mantul jaya. Oke. Oh, bisa di-upgrade, teman-teman. Mesinnya juga bisa di-upgrade lagi. Oh, kenapa aja bisa diganti, cuy? Bo. Yang gede ini Austin Racing nih, eh bukan, ini kenapa Yoshimura, eh bagusan yang kecil sih teman-teman, atau yang ini, atau yang ini yang gede ya, janganlah kecil aja lah teman-teman. Laksonya masa diganti truk sih, lampunya kita ganti pakai Pro 7 seperti biasa. Ntar dulu. Oh, warnanya bisa berubah, teman-teman. Bu, putih. Janganlah. Ninja itu hijau, teman-teman. Gini. Eh, tapi ini dop. Bentar, yang metalik dong. Kita kasih hijau metalik gitu, teman-teman. Mana nih hijau metalik? Biru ya? Biru bagus sih, teman-teman. Eh, jangan, jangan. Kita kasih hijau. Hijau ini gimana teman-teman? Hijaunya gimana nih? Tapi ini juga ada warna biru sih teman-teman. Kasih warna biru aja deh. Ini birunya mana birunya? Nah ini aja teman-teman, bagus nih. Oke mantul. Sip. Pelaknya bisa diganti teman-teman. Bu, gimana? Kasih jeruji? Enggak lah, pelak itu udah bagus. Oke teman-teman, mantul jaya. Ninjanya Bangkulo udah jadi. Sekarang warna biru teman-teman. Mantul jaya mandio. Sip. Tampilannya jadi lebih kekar gitu teman-teman. Mantul kan. Dengan sepatunya Yeezy 700 teman-teman. Mantul jaya mandio ini. Udah ini udah pol-polan nih. Ganteng kan. Ganteng lah. Motornya Bangkulo mah mana yang gak ganteng, Bos. Tuh. Pejengannya tuh udah marem, teman-teman. Pejengannya udah marem. Bahasa mana lagi sih Bangkulo pejengannya, pejengannya. Oke, teman-teman. Udah mantul, kita coba bawa ke trek ya. Untung nih belakang nih udah langsung treknya Sultan Upin Ipin atau bandaranya Sultan Upin Ipin, teman-teman. Kita coba gas trek di sini. Wow, oke. Enak parah teman-teman, jambak standarnya aja jambak, apalagi ini udah dimodif ya teman-teman. Oke, oke, wow, enak teman-teman, wow, masih anteng gitu buat standing, wow, enak, wow. Emang motor tuh emang udah the best, all the best in time teman-teman. Oke, wow, walaupun dia 2 silinder tapi ya tetap aja ini 250 cc teman-teman. Torsinya lebih gede ini daripada yang Ninja 2,5 yang 4 silinder ya teman-teman. Enak banget. Ditundukin apalagi Bos, direbahin. Ntar kita coba dulu di sini. Sip. Kita coba langsung start rebahin aja ya teman-teman. Gak usah buang-buang waktu, gak usah buang-buang cincai. Bismillahirrahmanirrahim, rebahin aja di sini. Oke, enak parah teman-teman, direbahin. Oke, direbahin aja Bos. Bestie, ampun Bestie. Direbahin.
200 teman-teman nyampe ini. Mentok, mentok. Gak nyampe ini kayaknya 200 lebih sih teman-teman. Tapi garis sirkuitnya mentok ya. Kita coba lagi yang ke sana teman-teman. Siapa tahu yang sana lebih panjang. Bisa 200 in tol. Wih, kita startnya di sini aja teman-teman. Kita curi start ya. Jadi kita bisa terbang-terbang melayang. Panasin ban dulu. Wow. Mantap teman-teman, go. Gokil kan panasin ban. Terus terbang melayang, mantul. Yuk. Kita coba top speednya berapa ini ninja teman-teman. Oke. Ayo. 190 gigi 6. Oper yuk. Mentok 194 teman-teman, limit. Tapi gokil Jaya Mandio ini mah udah teman-teman. Ini udah motor terbest ya. Untuk 2 silinder ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau gitu cukup sekian dari Bang Kulo untuk mereview Kawasaki Ninja 250 FE Ninja 2 silinder teman-teman. Bukannya 4 silinder. Itu 4 silinder adalah ZX25R ya teman-teman. Ini adalah Ninja 250 FE ya teman-teman. Bang Kulo mau ingetin lagi yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe sama lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update-update seru dari Bang Kulo lainnya. Cari upload 2 kali, jam 5 pagi konten Bang Kulo Gabut, jam 12 siang serial Sultan Opinion ya teman-teman. Yang udah bergabung, Bang Kulo ucapin banyak terima kasih atas support kalian. Jangan lupa like sama komen ya teman-teman. Sekian dulu dari Bang Kulo, see you next time. Dadah. Thank you teman-teman. Dadah. Mantap.